Hey, hai semua, saya Cikgu Fastin. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara kita nak pasang step button. Okey, terlebih dahulu saya nak perkenalkan alatan atau bahan yang kita perlukan untuk pasang step button. Okey, ini dua ni untuk kita pasang pada bahagian tertulang atas. Okey, yang kedua, yang ini. Yang ini untuk tertulang bawah. Okey. Cara nak pasang dia, first kali kita kena tanda dulu dekat tempat yang kita nak buat snap button tu. Lepas tu kita ambil mesin ni. Ni nama dia mesin snap button. Okay, first letak dulu. Okay, so ni cara dia. Okay, yang ni kita masukkan dia, cucuk dia sampai ke bawah, sampai nampak gigi dia. Okay, lepas tu kita letakkan ni. Dia punya butang ni mesti menghala ke atas. Okay, kita masukkan dalam ni. Lepas tu kita masukkan butang kos ni. Lepas kita tekan dia, jangan terlalu kuat sebab nanti kita nak dia pecah. Okay. Okay. Macam ni. Okay, ini untuk butang yang kedua. Cara dia sama. Kita letakkan dekat tengah-tengah ni. Tekan dia, tekan sampai dia keluar. Keluar dia punya gigi tu. Tekan sampai dia keluar. Okay, dah keluar gigi dia, nampak? Ni, kalau gigi dia susah nak keluar belakang, kita tekan dia. Okay, dah. Okay, dapat macam ni. Okay, lepas tu masukkan yang ni tadi. Ini tadi. So, ni atas ni. Tekan bawah ni. Lepas tu tekan balik. Dapat sini. Yang kedua. Okey, sekarang kita pasang snap button untuk bahagian tulang bawah pula. Okey, cara dia yang first ni. First sekali kita letak yang ni bahagian belakang. Tak dekat, letak dekat tengah-tengah ni. Ni kita dah tanda kan? Tanda ni. Kita letak dekat tengah-tengah dia. Tekan sampai dia keluar. Okey, nampak dia punya gigi dia tu dah keluar kan? Nampak dia punya gigi dah keluar. Okay, lepas tu kita ambil yang ini. Yang ini nampak ada petak-petak ni. Letakkan dekat bahagian step button. Okay, lepas tu yang ni tadi kita letakkan dekat bawah, bahagian bawah. Lepas tu kita press, tekan dia kuat-kuat. Alright, ini yang first. Ini yang saya dah siap pasang. Lepas tu yang kedua, kita pasang cara dia sama juga. Letak dekat bahagian bawah. Yang ni kita dah tanda tadi. Letak dekat tengah-tengah dia. Tak dekat tengah-tengah ni. Tekan dia sampai dia keluar. Sampai dia tembus ke bahagian luar. Okay, ni untuk tulang bawah. Ini snap button untuk bahagian yang kedua. Ini yang daripada belakang. Okay, ni daripada depan. Tadi kita dah cucuk sampai kita dah tekan dia sampai dia punya gigi keluar. Okay, lepas tu cara dia sama juga. Kita masukkan ni. Ni yang ada petak-petak ni. Kita masuk dekat bahagian bawah ni. Okay, lepas tu lepas tu kita masukkan yang ini pula. Ni letak dekat bawah ni. Lepas tu kita tekankan dia. Tekan dia kuat supaya dia tak, kita tak nak dia tercabut ataupun gigi dia terkeluar. Okay. Okay, ni yang kedua. Okay, cara dia untuk pasang yang bahagian yang ketiga dan keempat, cara dia sama juga macam kita pasang snap button untuk bahagian bawah tadi. Okey. 2000 years later. Sekarang saya dah siap pasang snap button untuk tulang bawah dengan tulang atas. Okey, tengok eh. Yang ni dia punya bahagian belakang dia. Yang ni bahagian depan dia. Okey, ni. Ini. Okey. Nanti kita pasang dia macam biasa. Ini dah siap. Okey, so dah siap pasang snap button. So, selamat mencuba. Semoga berjaya. Alright. Jangan lupa like Facebook Akademi Jarum Terbang dan jangan lupa share
video Video Craft Family dan video tutorial dan okay. Terima kasih. Assalamualaikum.